Gua dikasih dengar suara mobil Ferrari ini. Coba kok, kober kok. Oh, 25 kita punya promo-promo. Nah, lagi dari HSR. Bilang HSR pasti ada promo. Nah, itu ya. Jadi kalau lu sebutin, saya tahu dari HSR atau cuplikan video ini, nanti dikasih harga promo nih sama 2Detail. Welcome to HSR Wheel, guys. Kali ini gua lagi ada di 2Detail. Ini salah satu tempat detailing mobil yang bisa wrapping juga nih. Jadi bukan hanya detailing mobil, coating, ya di sini juga bisa nge-wrapping mobil. Nah, kalau kemarin kan beli Mas Harun itu di PPF ya. Nah, sekarang gue bawa mobil Honda HR-V kita. Ini gue pingin delete chrome nih. Kalau di bagian belakang sih delete chrome-nya cuman logo Honda doang nih ya. Nah, tapi ada bagian depan yang logonya ini masih standar nih. Dan spionnya karena ada lecet, gue pingin nutupin pakai stiker aja dulu ya kan. Sebelum kita mungkin upgrade ke karbon, gue stikerin aja. Karena mau modifikasi itu gak harus instan kan, jadi bertahap guys. Nah, gue akan ngobrol-ngobrol sama owner dari 2Detail. Bahan apa sih yang dipakai di mobil HR-V ini? Mari kita tanya. Gue baru nyampe, mobil kita langsung dikerjain sama 2Detail nih, emang garcep banget. Padahal ini katanya mau ditinggal, tapi yang bagian depan udah dikerjain. Nah, grillnya kan tadinya warna chrome semua tuh full. Penyakitannya upgrade dari tahun 2015 ke 17 facelift. Jadi ada chrome-chrome-annya nih di bagian lampunya, bisa di logo Honda depan. Nah, spion ini pengen kita itemin nih. Tuh, jadi banyak yang kita pengen aplikasikan di tas ini. Gue tanya-tanya aja kode ininya. Halo Koko berdua, sehat-sehat? Sehat. Nah, oh kali ini masih di tengah lah. Bosan kalau kemarin kan di tengah kita. Berubah posisi. Berubah posisi. Koh, ini kan mobil di stiker ini depannya. Bahannya apa sih nih Koh? Kita pasti bahan dari Max Decal. Dari Max Decal. Nah, nyebutnya apa nih bahan ini nih? Ini sebenarnya Black Smoke. Black Smoke. Cuman sekarang yang lagi ngetren namanya ini apa? Black Chrome. Black Chrome. Black Chrome ya. Iya benar-benar. Kalau dilihat tuh kayak chrome tapi ini warnanya hitam. Agak gelap. Agak gelap. Ya. Nah, ini untuk HR-V sendiri pengerjaannya berapa lama sih ini kok? Sebenarnya kalau chrome di LED itu lihatnya kecil-kecil, cuman makan waktunya agak lama. Agak lama ya. Dari depan ini bisa sekitar 1.5 jam lah. 1.5 jam. Kalau buat di handle juga kita harus copot handle-nya. Harus copot ya. Nah, untungnya HR-V ini handle-nya cuman dua. Irit dia, ini belakangnya kan nyatu di pilar atas tuh. Irit waktu juga. Bener. Yang lama tuh mungkin kayak Fortuner, Pajero, nah itu lama kan. Itu lama ya, yang banyak krum-kruman dari pabrikan ya, tuh kan. List kaca. List kaca tuh. Kalau ini untungnya nggak ada list kaca yang krum-krum guys. Aman. Nah kalau untuk black chrome sendiri nih kok, ini udah banyak yang masang belum sih di tempat kita? Banyak banget. Emang kayak anak-anak diesel sih ya terutama, itu paling seneng banget namanya chrome billet gitu. Iya karena mobilnya bawaannya kan banyak chrome-nya tuh, bapak-bapak guys. Iya, yang suka bapak-bapak bener. Iya, bapak-bapak tuh kalau bisa pasang variasi masuk toko variasi chrome semua itu. Cuma kalau bisa sampai kap mesin semua itu San Fortuner. Iya, chrome bener. Anak muda kebalik, mobil keluar dari showroom, bawa ke sini chrome billet full. Waduh, kalau bisa dicopot ya. Bener. Nah ini lagi di depan, cepat juga nih, langsung dipasangin guys. Langsung. Buat Om Sultan. Wah, thank you. Siap. Gak pakai lama guys, kita nunggu cuma 5 menit, mereka habis makan siang. Langsung dikerjain dong. Nah ini kita proses dulu nih bagian depan nih. Hasilnya lantar langsung lihat lagi. Benar. Nah sambil kita nunggu nih kok, lu ada mobil apa di sini nih? Kita. Nah ini ada mobil yang viral juga, punya Blue Virus nih. Ini ownernya lagi kemana ini? Belum datang. Ownernya belum datang. Lagi ngantor. Oh, lagi ngantor. Iya. Ini kinclong banget kap mesin. PPF by Max Decal. PPF by Max Decal. Iya. Ini udah lembut berarti kalau gue pencet udah lembut ya. Boleh. Oh iya benar lembut. Tuh. Nah, kalau dia PPF ini sendiri, apa namanya kalau dia bisa protect gitu? Self-healing. Iya, self-healingnya berapa lama sih dia gimana? Jadi kalau kita cuci mobil biasa pakai lap-lap yang ada kerikil atau apa ya.
mobil baret, tinggal jemur aja itu hilang semua. Nanti bakal balik lagi kayak gini. Balik lagi kayak gini. Yang penting dia ada kena udara panas atau panas dari mana, air panas, heat gun atau matahari, dia hilang. Terus yang paling penting run diesel itu kan stone chip biasanya. Iya. Aman banget dah, kelindung. Apalagi kalau udah ceper gini kan. Iya. Lebih grongkresnya lebih kena banget ke sini nih. Ban lebar depannya. Iya. Kena tuh biasanya. Nah, ini apa aja yang udah dipasangin di mobil ini? Ini front end PPF. Oh, di bagian ya, depan PPF semua nih. Karena owner ini suka jalan jauh. Gua dengar story-nya dia mau ke Surabaya. Nah, ini mobil nih, cumi-cumi nih. Velg udah baru nih, nyetel nih velgnya nih. Habis ngeran. Iya, habis. Mana lagi nih, kok? Ini maintenance biasa aja sih. Oh, jadi di sini juga bisa maintenance ya? Maintenance stiker yang udah pernah kita pakai. Oh, ini stiker? Stiker. Ini Max Decal juga. Max Decal juga. Wow. 1800. Tipenya. Oh, serinya sih 1800. Iya. Warna aslinya hitam mobilnya. Warna aslinya hitam. Nah, ini lagi di maintenance diapain nih? Ada yang lopek-lopek? Ada yang lopek gitu, kena panas atau kena accident, garis-garis kita ganti. Oh. Nah, kalau misalkan udah pasang stiker begini nih, kok. Ada lecet di bagian sini. Berarti itu digantinya full ya? Full. Full ya? Satu panel. Wah. Itu lebih menurut gua lebih hemat sih daripada kalau ngecat kan biayanya takutnya belang ya. Kalau stiker kan enggak ada belangnya nih. Ya. Jadi tinggal ganti segini aja, udah enak. Nah, ada lagi yang spesial nih. Mana? Nah, wah, dalamnya gokil. Wah, ini mobil Ferrari. Ferrari 812 Superfast. 812 Superfast. Iya. Wah, guys. Nunggu buat di PPS. Lain lagi waiting nunggu PPS ya. Nah, kalau standarnya begini nih. Ini belum diapa-apain. Masih nunggu. Wow. Dipoles pun belum. Masih banyak baret-baret. Banyak. Karena mobilnya dipakai jalan kan ngeran-ngeran nih. Iya. Oh, dalamnya warna putih ya? Putih dalamnya. Dalamnya warna putih. Nanti ini di PPF full. Full body. Sampai lampu-lampu nih PPF juga nanti. Sampai logo ini juga nanti kita PPF. Sampai logo-logo ini kok? Logo Ferrarinya. Wow. Velg-velg kayak Mas Harun kemarin jangan-jangan nih. PPF juga. Di coating. Harus coating. Wajib ya kalau di coating ya. Kalau kita itu PPF, udah termasuk full detailing, kaca kita coating, semua rimsnya kita coating lagi, jadi keluar kayak baru. Wah, benar. Mobil baru tambah baru lagi. Iya. Itu gue liat mobil Mas Aron sampai sekarang pun nggak dicuci aja masih mengkilat. Velgnya itu benar-benar yang, ya lo tinggal disiram aja tuh hilang. Dibilas aja. Dibilas aja nggak usah harus digosok tuh udah hilang. Nah. Di dalam ada apa nih kok? Ini di dalam PPF. Oh, ini paling set. Premium. Oh, ini kerjanya enak nih. Dingin ya. Iya. Ini kita lagi proses pemasangan PPF. Nah, nih guys, contoh PPF-nya seperti ini nih. Nih, dia stiker bening, tapi kalau dia di stikerin belum nempel ke body itu agak buram ya kok kelihatannya ya. Benar. Agak ngedof ya. Padahal clear. Tapi kalau udah diaplikasikan ke mobil, ke cat, ini pasti bening banget hasilnya nih. Ini udah kepasang. Ini bagian sini udah kepasang nih. Ini udah nih. Tuh, motongnya rapi. Bener-bener sampai ujung. Dan kita cabut, supaya dia nyambung. Iya, tuh. Biasa kan orang sampai sini doang nih. Ini enggak nih, bener-bener sampai sini kecil-kecil, wah hebat. Wow. Ini belum. Sampai samping kiri kanan udah kita pasang. Nah, untuk pengerjaannya berapa lama nih, kok? Pengerjaan PPF itu kita makan waktu 4 sampai 5 hari. Itu tergantung lagi dari besar bodi mobilnya. Kalau kayak gini nih 4-5 harian ya. 5 hari. Selebih malahan kalau bodinya gede. Ini kebetulan belum dipasang sama udah. Nah, bisa dilihat nih bedanya. Oh iya benar. Kelihatan langsung. Bedanya lebih cerahan yang ini pada yang ini. Cerah ini dan gloss ini. Iya, ini masih kayak pabrikan banget lah catnya nih, dasarnya nih. Oh, ini udah shiny banget. Udah lebih deep warnanya. Iya, lebih pekat gitu. Kita potong juga seamless, nggak kelihatan ada PPF udah kok dalam. Iya, tuh nggak kelihatan stiker PPF ya guys. Jadi kayak benar-benar ya udah kayak standaran aja standar gitu. Aja. Dipegang empuk, ah lu megang-megang malah empuk kan? Empuk, tuh. Jadi nggak ragu kalau kita jalan kena, ya mobil ketaruh di luar panas juga makin bagus dianya. Ini punya mobil nggak takut panas sih pakai PPF. Benar. Kena panas makin bagus mobilnya. Wah keren. Perlindungan masa kini. Benar. Nah kalau untuk harganya nih kok? Iya. Range harga berapa kita?
Harga kita start from dari 23 sih. 23 juta. Itu yes. Untuk yang small banget. Untuk yang kecil-kecil mobil city car itu 23 jutaan ya. Iya. Kalau yang paling mahalnya ada yang berapa? Itu sampai ke 40. 40 juta. Wow. Kalau mobil ini nih kalau segede ini? Segede ini kita patok di harga 35. 35 jutaan daripada lu ngecat sebody pakai. Ini di atasnya coating lah, kalau coatingnya masih sejenis ini ya. Cairan. Cairan ya, kalau ini kan film. Udah film nih. Lu tinggal baret ya, tinggal buka aja gitu loh, tinggal ganti yang baru. Cuman pasti ada lah, dari 35 kita punya promo-promo. Nah. Lagi dari HSR, bilang HSR pasti ada promo. Nah itu ya, jadi kalau lu sebutin, saya tahu dari HSR atau cuplikan video ini, nanti dikasih harga promo nih sama Tuh Detail. Oke, kalau kita keluar lagi aja. Ini gue dikasih dengar suara mobil Ferrari ini, coba kok kamer kok. Tuh, kita buat HRT begini nggak bisa, beda suaranya. Ini gokil. Tapi sempit, cuma 2 kursi, nggak bisa bawa penumpang. Nggak bisa ngajak yang lain. Nggak bisa ngajak yang lain, cuma berdua doang nih suami istri. Baby tú la quema, ey, síguela, síguela. Vale la pena, por eso el tema. Un party, baby tú la quema. Síguela, 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 ey. Vale la pena. Oke guys, sekarang gue lagi ada di Tuh Details. Kita mau ngambil si HR-V ini karena udah selesai kita delete chrome. Nih, depan udah kelihatan banget perubahannya dari warna chrome, kita pasangin stiker. Jadi warnanya itu lebih ke black chrome ya, bukan ke hitam. Nah, kalau yang di sini nih, ini kan warna hitam. Nah, ini warna light chrome-nya nih, warna black chrome. Nah, sampai ke pilar-pilar nih kita stikerin juga, ganti karena stiker lamanya udah kusam, jadi gua ganti juga di sini. Dan nih, handle pintu kita delete chrome juga, kita ganti juga guys. Karena kurang kece aja gitu, ada chrome-chrome di sisi mobil ini kayaknya terlampau tua kelihatannya. Dan spion juga gue temin kanan-kiri, dan ada den juga kemarin. Jadi ini nyerempet motor, pecah, jadi sementara gue temin aja kanan-kiri hitam. Kalau putih gue takutnya belang, jadi makanya gue temin. Nah, yang belakang nih menarik. Nah, untuk belakang sendiri, ini gue temin juga logo Hondanya biar terkesan. Mobilnya kan putih nih, nah jadi ada perpaduan antara lampu ini juga black smoke nih, lampunya sendiri dalemannya. Nah ini nih, kita delete chrome juga, kita ganti pakai black chrome guys, stikernya. Dan mobil udah selesai, nah gue pengen cerita sedikit nih, jadi mobil ini kan di sini sekitar gue tinggal 2 hari ya, padahal kemarin udah selesai itu aturannya, tapi gue karena ke Bandung, jadi gue tinggal. Pas gue tinggal, itu Om Denny ya dari Tuh Details itu ngabarin gue, Om, ini mobil kayaknya enak di remap nih. Nah, habis dari sini, gue mau nge-remap dulu guys. Wah, pokoknya Om Deddy ini baik banget. Untuk teman-teman sekalian, lo boleh datang ke sini. Mau pasang PPF, mau detailing mobil, nano coating. Habis itu mau pasang wrapping sticker juga bisa dong. Oke, gue akan ke sana dulu. Gue akan pamit dulu sementara. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk depannya jangan di subscribe. Gue selalu pamit sendiri, ingat velg, ingat HSR.